Ini ki makna mangga ya bapak ini. Ya niki dan Pak yen Pak dados di mangga. Ya kan Nur. Aduh banyak diame we, aduh. Ayo ayo ki, ayo ayo. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini VW WWW bekerja sama dengan Plastic Exchange, pimpinan Blejan akan menuju ke Desa Kangkang, Abang Karangasem, untuk melakukan kegiatan sosial di sana. Kita sudah berkumpul jam 8 pagi bersama teman-teman VW WWW. Sudah banyak yang datang. Blejanur, say hi. Ada Om Apul juga sebagai video maker pagi ini. Gimana keseruannya kita saksikan nanti. Bye bye. Oke, terima kasih teman-teman bahwa WW, saya sangat merasa bangga sekali dengan teman-teman karena kenapa walaupun kita WW kita tetap bergembira. Hari ini kita akan ke Banjar Kangkang. Akan ada plastik exchange di mana kita akan menyaksikan penukaran sampah plastik dengan beras. Jadi pada intinya ini adalah saya bilang ya Trihita Karana dalam aksi, karena ada tiga hal yang kita sasar. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah kesejahteraan, yang ketiga adalah jati diri kita sebagai orang Bali karena kita bisa membersihkan Bali. Rutenya Dek. Jadi kita ikuti aja Gus. Ya, karena kan beliau yang tahu jalan Karangasem. Kita ikut ya. Oke, mengenakan cipta mulai. Ya. Thank you. Ya, jadi jalan terus itu aja kita happy happy. Wow. Sereng apa dah? Gua nanggal. Perjalanan dari markas menuju ke Karangasem kira-kira 1.5 jam. Semoga semua berjalan baik dan lancar. Itu Pak Eka Wood sudah siap dengan ban barunya. Ini bapak gagah. Gagah. Haji. Swastiastu, sarasami, mugi-mugi selamat ring jalan pemargi agung. Wawa wewe tetap kuak 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 kuak. Wawa wewe kuamat. Ya, Rangga. Kita masih memantapkan barisan agar semua bisa berbaris dengan rapi, kodok-kodok, kombi-kombi. Nah itu baru kita cus semuanya.
juga. Kita break makan siang karena teman-teman sudah kelaparan semuanya. Saya nggak tahu restorannya di mana karena beli jalur yang ngeboking. Wah, beruntung sekali. Diam di beten punya anak angkot. Hati, hati. Jaga hati. Alam, lagi 15 menit kita sudah sampai di tempat tujuan. Wah, banyak sekali pakai kaca sama mata, Om. Hati, hati. Bisa pingsan. Hati-hati, jaga hati. Halo Om, mantap. Hati-hati, Haji. Bisa pingsan. Hei, ngapain Anda? Belum divaksin. Haji, sampun vaksin rapi ya. Halo. Halo. Hai madam. Apa? Nama apa? Jangan pesan. Jangan pesan. Makan. Thank you.
berada di mana? Kita sekarang berada di Kangkang, ada yang namanya Plastic Exchange. Ini semua warga-warga yang datang. Ini orang Buduh. Buduh, ini juga Buduh. Bang juga Buduh. Juga kita orang Buduh. Teman-teman, kita didatangi oleh bintang spesial namanya Dek Jun, teman kita. Halo, selamat datang. Makasih. Ayo. Kalian pernah dengar? Selamat ya. Buah plastik. Ini kan nanti barangnya dikumpulin, terus dibawanya kemana? Di nah, recycle atau? Ya, nanti ini di recycle. Kita bekerja sama dengan pengepul. Dan ini akan dikumpulkan dan dibeli oleh pengepul itu. Dan uangnya akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Untuk membeli beras untuk penukaran selanjutnya. Jendok keadaannya. Bapak yang dapat? Apa bapak nolong? Ini bapak muda? Bapak muda? Dijepul lagi? Udah pondok oke artinya termangon udah beri makin udah berapa bawa udah banyak plastik tak boleh mana lagi punya bapak satu bulan bapak enter wah mau mangkir sedikit malah sami bapak mudah kita yang nulungin makin malah sedikit ya mau bapak ngambil kita yang nulungin asalnya bapak ini 100 kilo nggak apa-apa, boleh. Mudah-mudahan. Bulan lalu kurang kilo, Pak, boleh? Banyak? Uang 20. 20 kilo? Masih dong berarti? Masih berasnya? Sekarang lagi dapat? Iya, luar biasa. Coba dulu, Pak. Coba dulu. Bapak senang ada program ini? Wih, membantu sekali ya? Iya. Bantu orang miskin, ya. Pembersihan lingkungan, lebih bagus. Iya betul. Lebih bagus. Terasa lingkungannya bersih pak? Iya. Tidak ada sampah lagi. Ya. Tapi semua ikut, semua sudah sadar. Sungkar oleh ya, pak. Seperti Tarjiang dan gue, kan ini kegiatan ini. Mm-hmm. Ini kegiatannya. Ya nanti ampun gue dan kegiatan gue, biaknya Niki. Ini kan lebih bagus plastik bisa ditukar untuk beras. Lingkungan juga jadi bersih. Lingkungan dan bersih. Setuju sekali bapak ya. Wih, luar biasa idenya. Ide luar biasa. Negara semua. Diajak menjamin nih ki. Negara semua Banjar bisa ikut pak. Bapak Sirawastan. Ketut Merti. Pak Ketut Merti dulu petani. Petani. Kari. Iya kaya pas mangkin petani. Ngangon, megai kecare, ketegal. Mungkin namun ngambil sama, makin lebih keren sudah di petani kan? Kari? Kari ya, kerja utama sambil. Oh iya. Bisa numbak, boleh niki. Boleh ngasuh. Mungkin memargi setiap nepuh sampah ambil, Pak? Iya. Luar biasa. Hebat, Pak. Sudah dapat sampah? Sudah? Ini dari aku, beliau langsung cek ke sini. Karena Banjarnya dia juga keren sekali. Tidak ada sampah, kemarin saya syuting di sana. Kewasan kali sampah. Plastik. Sampah plastik kewasan kali. Kewasan kali. Sampah plastik saya ada. Fish saya ada. Mak kewah nih kali sampah plastik di aku patuh cara kali nak gede. Kita akan lihat di sampah-sampah yang kan. Ini tugasnya apa? Ini tugasnya apa? Ini apa lagi? Bagian beras. Gimana koneknya dari sana ke sini? Di sana limbang. Limbang. Bagaimana? Di sini ininya berapa kilo? Ya. Baru di sini masuk berapa ya. Kilo? Satu kilo ya. Gitu? Ya. Oh, artinya satu orang berapa kilo dapat? Ya. Itu dimasukkan ya, sini. Ya. Baru terus kasih orangnya. Ya. Oh, luar biasa. Ini sudah ada sistematis, ada sistemnya. Banyak. Belum semua warga datang ya? Oh, berarti tinggal segini aja. Tinggal segini aja. Yang lainnya udah dibagikan tadi pagi. Luar biasa. Selamat ya, Bro ya. Luar biasa.
Ya, sekarang ada Pak Kades yang menangani Pak Made Oka ya. Dharma. Pak Kades menepi gatra. Kang Jun. Nggih, ya. Jun Bintang nyanyi Bali. Terus Jun Bintang. Pak Kades, apa tanggapan Pak Kades atas acara Plastik Exchange? Apa membantu kegiatan masyarakat bagaimana? Niki, sukses banget nggih. Durunge atas kedatangan Bapak termasuk dari Bapak Jun. Nggih, laku artis Bali, yang budoh-budoh sama teman-teman VWW ya. Dari teman-teman PW juga. Nah, niki kami dari desa sebenarnya sangat berterima kasih atas kegiatan ini karena sejak Sarah datang ke kami, kami sangat-sangat mensupport kegiatan ini ya. Sehingga waktu terakhir ini karena pandemi PPKM yang terus diperpanjang 2 bulan kami dapat jeda. Nah, karena melihat situasinya, tuntutan juga dari masyarakat yang betul-betul sangat terbantu dari kegiatan ini, sehingga kami juga harus menyiapkan iki, baik itu dari tempat, kita lakukan koordinasi dengan klien Banjarada, toko-toko, dan juga akhirnya kami sepakat untuk melaksanakan ini lagi, menjalankan lagi. Ya. Ada perubahan signifikan nggak, Pak, untuk kebersihan lingkungan? Ada perubahan? Kalau saya rasakan luar biasa, Pak. Oh ya? Ya. Sekarang kalau sungainya dulunya ya sebanyak sampah itu, banyak sampah sekarang, plastik terutama ya. Iya, plastik. Nah sekarang masyarakat sudah menyadari, mulai sadar. Dan yang menurut yang juga yang paling penting adalah merubah kebiasaan masyarakat ya. Nah kalau masalah volume sedikit atau tidak ini kan tergantung dari luas daerah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau masyarakat sudah berubah pola pikirnya, jadi kutang ya. Bung utang duduk, apalagi yang sudah menanam itu digali lagi. Betul. Ya. Lama-lama bersih. Iya, itu tanah yang dulunya tidak subur menjadi subur. Nah, kalau dari Tiang, nama wakili teman-teman PW WWW di sini yang sangat-sangat berterima kasih karena ya niki Pak harus ada kerjasama dari seluruh pihak. Menjadi wenten bahas nak nuduk tuh wenten. Nak nuduk wenten bahas tuh wenten. Nah, makanya niki adalah harus ada tiga komponen. Harus ada komunitas, harus wenten sistem, dan harus wenten pendanaan. Betul. Nah mungkin nanti penukarannya agak berkurang dikit, tapi kita berikan kok terus yang namanya reward, sehingga ada angin pedeman. Betul. Menyemangati lah. Menyemangati, walaupun itu bukan itu akan menjadi suatu acuan. Dan Tiang berharap semoga nanti aparat-aparat desa seperti Pak Made semuanya ikut mensupport. Kalau aparat desa yang support kan warganya juga ikut. Makanya kita perlu, ya, perlu orang-orang seperti beliau. Yang kira Tiang nak bahasa Tiang orang Tiang perlu orang bodoh-bodoh. Dalam tanda kutip ya. Ya dalam tanda bodoh tapi tidak bodoh. Iya betul. Karena ini kan untuk masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat. Made kalau pandemi sudah berakhir, mungkin kegiatan ini bisa disinkroni dengan live music tadi yang begini. Ya, siap. Kalau tidak boleh ngumpul-ngumpul. Astongkara langsung apa? Waktunya mengizinkan dan pandemi cepat berlalu. Betul. Jagat Bali ke Bali kena. Semangat. Ya, Pak Jagrahayu. Pak Made. Pak Made. Wah, kuda boleh sampah, oke? Kan, kenapa itu tuh Ika? Kuda deh. Oh, kuda kena sampah. Siu. Mbah nudoin tiap hari. Engken perasaan Mbah demen man bahas. Menikah jangan boleh beras, lurus makarya aja. Kenten, titisan, kenten. Lebih berasa ringan nih, terbantu nggak? Terbantu. Nggih, masuk semua mau girayu mah ya. Sip. Sip.
Mo, setiap ada event kayak gini, ada penukaran sampah ini, berapa karung habis ya? Tergantung berapa orang yang berpartisipasi. Bulan lalu berapa habis? Bulan lalu nggak ikut, kemarin itu habis 145 karung. Wow. Segitu antusiasnya warga ya. Mbaknya sudah menukarkan sampah? Belum. Orang di sana kita sampahnya diolah lagi. Di apa namanya? Digunain lagi. Recycle. Iya, di recycle. Keren ya. Tanggungnya? Oleh kampilnya lu. Udah 15. Ini mbahnya dapat ya? Engken perasaan neman pas? Nong. Hah? Namanya Kadek? Iya. Ayu? Bagaimana kesan-kesannya mengambil sampah dan lain sebagainya? Bagi saya itu aspirasinya sangat baik karena bisa ditukarkan dengan beras, walaupun itu cuma ya misalkannya kan dengan sampah plastik 7 kilo, walaupun dengan dapat beras 1 kilo itu sudah sangat bermanfaat dan juga bisa menjaga lingkungan dengan baik. Sarah, semangat ya. Kebetulan mampir. Nanti bulan makan. Makan dulu. Mau ikut makan? Nanti. Oh, nanti bawa ini kayaknya. Berapa? Ya, juga mengucapkan terima kasih Niki atas kegiatan ini bisa berjalan juga. Kami berharap dari desa sih program ini terus berlanjut. Kendati pun nanti tidak berlanjut, kami dari desa sudah mencoba membuatkan program yang sama. Di mana ini? Nanti mudah-mudahan tahun depan bisa kita berjalan dulu. Kita bisa mengembangkan sayap lagi. Ini kan baru satu banjar aja. Yeah. Nanti bisa empat banjar, kita keliling-keliling nanti dalam satu desa. Dan yang kedua adalah ini orang yang paling bodoh yang di sini. Sama-sama tim saya sendiri nggak bisa. Ini Mate, ayo. Ikut Happiness Cartel. Ayo, Arya. Ayo, yang budak-budak sini. Ayo. Nah, ini budak-budak main dulu. Main. Jawanya kan ini. Main. Jauh, kenal deh. Gak sedok pasangan. Ya. Ntar sekali lagi, berdua sama ya. Oke, teman-teman, saya sangat berterima kasih. Karena sudah terus ya, karena walaupun saya jauh di Ubud, tapi teman-teman di sini terus semangat membakar semangat, karena kita harus perlu ya, orang-orang yang namanya di lapangan, yang juga harus, kalau seperti api ini tuh, harus wenten Pak, terus memangsaan Pak. Ya, dan inilah teman-teman kita tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Sarah berkali-kali ketemu dengan Cang Pak Janur, gimana Pak Janur? Ayo kita lakukan, hajar! Bisa ketemu. Jarut. Kita berharap nanti vlognya kan kita sebar, banyak yang mengikuti seperti Niki. Artinya semangat kalian bisa apa menjadi memotivasi banjar-banjar yang lain, desa-desa yang lain. Di sini kami pakai untuk percontohan dengan semangat. Semoga terus berlanjut sampai terus. Tidak ada sampah lagi di sini. Terima kasih. Also have some school that ask us to go there and do some workshops and put some education. Kerajinan. Kamu bikin plastik. Yeah. Ini ada tempatnya di sini. Oh ya? Ya di Ahmed. Bagus sekali kan? Kerajinan plastik. Plastik ini. Keren nih. Keren. Ya, pergi belum? www plastik exchange. Demikian tur VWWW hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Thank you. Di jalang ali anak melang. Mbak,
ding, empat jeng, 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 jeng. Lanjut pendek, Pak. Lanjut pendek. Lanjut pendek. Yo, 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 yo